Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube. Jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Kali ini saya mau berbagi resep seblak mie instan, simple, gampang bikinnya, rasanya pedas, mantap dan enak. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan mie instan, telur, sosis, udang, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, sawi hijau, dan kencur. Cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan kencur kita haluskan. Setelah airnya mendidih, kita rebus mie-nya selama 2 menit bertujuan untuk menghilangkan lendir atau minyak di dalam mie. Sosisnya kita potong sedang, serong, atau menurut selera kita. Setelah bahannya sudah siap semuanya, panaskan minyak secukupnya. Setelah minyak panas, tumis bumbu halusnya. Kemudian tambahkan sosis. Tambahkan air secukupnya. Kemudian tambahkan telur. Aduk-aduk sambil diarik-arik. Tambahkan pula sayur sawi hijau, mie yang sudah kita rebus, aduk sampai merata supaya tercampur. Tambahkan pula daun bawang iris. Setelah mie-nya matang, tambahkan bumbu mie instannya. Aduk sampai merata supaya tercampur dengan bumbu-bumbunya. Seblak mie instan pedas, gampang, simple, dan mudah sudah matang. Bahannya pun mudah ditemukan. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.